Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Valeon TV, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Oke, saat ini aku ada di sini nih. Tepatnya di area Jalan Demak. Seperti kalian lihat, kondisi cuaca lumayan, cukup mendung. Tapi ya gak apa-apa, semoga jangan hujan, oke? Ya udah, langsung aja kita lanjutkan perjalanan ini. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Lumayan ya, cukup lengang. Karena sekarang ada di weekend. Ya, berhubung kondisinya kayak gini. Yang jelas asikin aja, oke? Kita harus selalu enjoy di segala situasi. Wih. By the way, di sini kalau malam hari banyak banget penjual makanan di sebelah kiri. Bisa dibilang salah satu sentra kuliner juga. Jadi sepanjang jalan itu berderet orang jual kayak bakso, penyetan, nasi goreng, dan lain sebagainya. Pokoknya rame banget. Wih, awas lek. Ya ampun, nyebrang lu, suante banget ya. Gila tukang parkir. Kayaknya baru bangun tidur mungkin ya. Oh ya, di depan sana ada gedung besar. Itu adalah apartemen Gunawangsa ya. Bentar, aku tak belok kanan aja. Wih, sumpah, crowded banget. Oh my god, ini gak ada yang mau ngalah ya. Sama sekali gak ada lampu merah, jadi ya kayak gini, lost. Oke, ya udah, pelan-pelan aja. Di sini juga mulai panas. Wow, kayak gini men. Oh my god. Di sini juga banyak banget orang jual makanan di sebelah kiri. Karena di sebelah sini adalah sekolahan SD ya. Tuh, perhatiin. Wih, ada yang jual batagor. Enak nih. Roti bakar. Wow, SS. Nice. Ini tak tunjukin, di sini ada rel kereta api. Alhamdulillah masih sepi. Oke, lanjut lagi. Ya, beginilah kondisinya. Sebelah kiri ini ada orang jual nasi goreng. Kalau malam baru buka kayak gitu. Nice. Emang enak sih. Nasi goreng ini tuh harganya cuma 10.000. Ya bisa dibilang nasi goreng termurah. Udah gitu rasanya enak. Oke, lanjut lagi. Let's go. Ini jalanan cukup lengang ya, jadi enak. Bisa dibilang jalannya cukup lebar. Tapi masalahnya kayak gini. Coba perhatiin sebelah kiri. Ini trotoar sama sekali gak ada yang bebas. Jadi semua terpakai. Ibaratnya kayak apa ya? Trotoar itu digunain oleh pedagang kaki lima, loh, kayak gini. Orang jualan bakso, warkop, parkiran mobil. Jadi kalau jalan itu susah. Tuh, sama sana juga. Apalagi dibangun rumah-rumah kayak gitu. Bener-bener apa ya? Makan badan jalan kayak gitu. Oke. Sampai sini loh, semua trotoar dijajah. Aduh, ngeri. Untung aja jalannya lebar ya kan? Coba kalau jalannya sempit, nggak ngerti lagi deh. Tuh di sini banyak orang jual peralatan motor, aksesoris. Wih, gila. Sumpah nggak ngerti lagi. Sama sekali nggak ada trotoar yang bebas. Aduh. Coba di seberang sana ada pom bensin ya. Tuh perhatiin. Sesi aku tak berhenti sini dulu. Nih tak tunjukin. Tuh, kayak gini loh. Wow, amazing. Aduh. Oke, perjalanan kita lanjutkan. Sekarang aku udah nyampe di perempatan. Nih, seperti kalian lihat. Wih, ini orang bawa apa ya? Kayak bawa karpet mungkin ya. Kalau yang sebelah sini lumayan ya, jalannya cukup bagus. Tapi nggak seberapa lebar yang tadi sih. Cuman positifnya di sini tuh apa? Trotoarnya nggak seberapa rame, jadi masih bisa jalan. Di sebelah sini ada orang jual es legen. Rame banget loh. Wow. Depannya itu ada rumah kosong ya, seperti itu. Bisa dibilang rumah terbengkalai sih. Oke. Day after day, the time passes away, and I just can't get you off my mind. Nobody knows I had it inside.
I keep on searching, but I can't find the courage to show, to letting you know, I never felt so much love before. And once again I'm thinking about taking an easy way out. But if I let you go, I will never know what my life could be, holding you close to me. Sebelah kiri ada masjid besar Nurul Fata. Yes, itu kalau dibuat jumatan rame banget. Sampai apa ya, kayak gak ada lahan kosong itu. Baik lantai dasar, lantai dua, gila, penuhnya kebangetan. Ya bisa dibilang cukup bagus, karena antusias warga sini bisa, ya kayak gitulah. What my life could be, holding you close to me. Di sebelah kanan ada makam yang sangat luas. Ini adalah makam Mbah Ratu ya, orang sini menyebutnya seperti itu. Apakah ini lebih luas dari makam Tembok? Coba bagi yang tahu tulis di kolom komentar, oke? Kira-kira luas mana, makam Tembok atau makam Mbah Ratu? Soalnya Mbah Ratu bisa dibilang cukup panjang. Tuh gerbangnya. Di sini ada kelentengnya ya. Wih, sampai sini loh, bayangin coba. Dari ujung sampai ujung sini. Sekarang aku ada di perempatan, dan di sebelah sana itu ada pom bensin ya. Tuh, perhatiin. Di sini lampu merahnya cukup lama. Ya nggak apa-apa lah, asikin aja, oke? Yang jelas di situ ada Hotel Antariksa. Wih, besar banget. Tuh, tak nunjukin. Wih, di sini ada truk kontainer mengangkut peti kemas Evergreen. Wow, isinya apa nih? Wih. Sangar, men. Wow. Ya udah, kita tunggu aja, oke? Ya, sembari menunggu kita harus bersantai sambil menikmati suasana. Yang jelas ya kondisinya seperti ini. Di lampu merah yang bisa dibilang cukup padat di area Surabaya Utara. Dulu. Weh. Truk kontainer balik lagi loh. Wow. Weh, ngapain, weh? Ya ampun, tiba-tiba kayak gini. Oh my god. Wah, kayaknya salah jalan mungkin ya. Dulu, bapak ini juga. Weh. Ya ampun, lucu banget. Coba perhatiin deh. Lulu, angkot juga. Weh, kenapa ini? Kok pada mundur, lulu, di depan? Oh my god. Alhamdulillah, udah balik seperti semula. Alhamdulillah, angkotnya juga udah balik. Ini angkot jurusan kemana ya? Biru. Coba bagi yang tahu, tolong tulis di kolom komentar, oke? Ini tak tunjukin lagi, kontainer yang mengangkut peti kemas. Kayaknya mau ke Perak tuh. Iya, bener. Karena belok kiri bisa tembus. Oke, yaudah mungkin segini dulu ya motovlognya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Nah, setelah tadi muter-muter, akhirnya aku nyampe sini. Wih, ini adalah di area Pakuwon Mall ya, tepat di depannya. Jadi kalau kalian kesini lihat bunderannya ya seperti ini kondisinya. Lumayan. Gak seberapa rame dibanding hari biasa. Apalagi ini weekend. Orang-orang juga kebanyakan di rumah ya kan, beristirahat. So gak heran. Oke. Napa di depan sana ada apartemen. Wow, nice. Lalu di sebelah sini, depanku, ini adalah Mall Landmark ya. Bisa dibilang mall sangat legendaris juga. Wih, keren, bagus loh, sumpah. Oke, tak belok kiri aja. Ini mengarah area perkampungan. Wih, nice. Gila, lumayan loh. Cukup sepi ya, karena biasanya kalau hari biasa di sini cukup rame. Apalagi jam-jam sibuk, kayak pagi hari, sore hari. Wih. Oke, belok kanan. Kayak gini loh. Lumayan ya, cukup sepi ya. Karena sekarang aku berada di area Lontar, yes. Dekatnya UNESA. Bisa dibilang ini adalah jalan tembusan untuk menuju ke Night Market. Wih, lumayan loh, asik. Yaudah, see you guys, thanks for watching.